Minamata, Jepang. Minamata adalah sebuah kota kecil di prefektur Kumamoto yang berada di Pulau Kyushu. Pulau bagian selatan di antara kepulauan yang dimiliki oleh Jepang. Di pulau ini sebagian besar penduduknya hidup sebagai nelayan dan merupakan pengonsumsi ikan yang cukup tinggi. Dalam rangka meningkatkan perekonomian, pabrik-pabrik pun didirikan, sehingga industrialisasi di Jepang meningkat sangat pesat. Semenjak tahun 1908, kota Minamata berubah menjadi kota tempat lokasi perusahaan Chiso yang khusus memproduksi pupuk kimia dan termasuk plastik. Namun, pada tahun 1956, adanya laporan kasus gadis berusia 5 tahun yang menderita gejala kerusakan otak, gangguan bicara, dan hilangnya keseimbangan sehingga tidak dapat berjalan. Menyusul kemudian adalah adik dan 4 orang tetangganya. Hal ini terjadi karena perusahaan Chiso membuang limbah yang mengandung metil merkuri ke dalam Teluk Minamata sehingga ikan-ikan ikut terkontaminasi. Ikan-ikan tersebutlah yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sehingga menyebabkan penyakit yang disebut dengan Minamata Disease. Pada tahun 1958, terdapat bukti bahwa penyakit Minamata disebabkan oleh keracunan metil merkuri. Hal ini ditunjukkan dengan kucing yang mengalami kejang dan disusul kematian setelah diberi makan metil merkuri. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perusahaan Chiso telah melanggar kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik adalah seperangkat prinsip, norma, dan panduan yang mengatur perilaku anggota suatu profesi yang dirancang untuk memastikan bahwa para profesional berperilaku dengan integritas, moralitas, dan standar yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kode etik merupakan pedoman yang mengeluarkan cara yang tepat dan sah untuk menghadapi situasi tertentu dalam konteks yang berbeda. Berdasarkan American Institute of Chemical Engineers atau yang biasa disebut dengan AICE, ada 11 kode etik yang harus dipatuhi oleh profesi tertentu. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perusahaan Chiso Chemical Corporation telah melanggar kode etik AICE, yaitu tidak mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta tidak melindungi lingkungan dalam melaksanakan tugas profesionalnya dikarenakan perusahaan tersebut membuang limbah berbahaya ke lingkungan yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan kesehatan manusia. Upaya yang dilakukan untuk membersihkan pencemaran di Teluk Minamata meliputi berbagai tindakan, dengan cara pengerukan dan pembuatan tempat pembuangan akhir seluas 58 hektar dengan total biaya sekitar 48 miliar yen. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kode etik di bidang engineering memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kompetensi dan prestasi profesi, serta menjaga integritas dan martabat profesi.